Tahukah Anda ini bunga apa? Iya betul, ini bunga Yasmin. Bunga yang sedang dicari-cari sama penggemar bunga. Biasanya yang dicari sudah berbentuk bonsai Yasmin. Tahukah Anda proses pembuatan bonsai Yasmin? Yaitu kita cari batang pohon, biasanya cari di tengah hutan. Habis itu kita tanam. Kita tanam kurang lebih 1 bulan. Setelah bersemi, baru bisa dibuat proses stek bonsai Yasmin. Bagaimanakah proses penanaman batang pohon dari hutan agar bisa hidup? Ikuti terus video ini. Inilah batang pohon yang saya dapat dari hutan Pasuruan. Batang pohon serut. Prosesnya kita tanam langsung ke tanah liat. Setelah itu kita kerodong. Kita kerodong menggunakan plastik bening biar bisa kita pantau dia hidup atau mati. Kalau hidup biasanya keluar tunas-tunas baru daun. Setelah hidup nanti baru kita lakukan proses bonsai dengan bunga Yasmin. Seperti ini bentuk bunganya. Cantik bukan? Makanya diburu sama penggemar bunga. Tadi dan satunya ini. Semoga dapat hidup. Kita lanjut kerodong pakai plastik. Semoga hidup. Sekarang kita mau bungkus bonsai serut yang satunya.
itu yang kemarin. Semoga hidup. Kita tunggu kira-kira 1 bulan. Biasanya bersemi di ujung-ujungnya. Kalau bersemi itu tanda dia hidup. Dari proses penanaman sampai sekarang kurang lebih 3 minggu dan sudah kelihatan mulai bersemi, keluar daun-daun. Sekarang kita coba buka kerodong plastiknya. Dan alhamdulillah ternyata hidup pohon serut ini. Dari proses tanam hingga sekarang kurang lebih 3 minggu dan mulai tumbuh daun-daunnya. Jadi dari batang pohon serut ini bisa nanti kita lanjut ke proses bonsai dengan menggunakan pohon atau bunga yasmin. Sekarang kita lanjut ke pohon serut yang kedua, batang pohon serut yang kedua. Di sini juga sudah terlihat daun-daunnya. Sekarang kita coba buka. Dan alhamdulillah hidup juga, terlihat beberapa daun semi dari ujung-ujung batang pohon serut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.